Pemda Kabupaten Hulu Sungai Tengah peringati puncak Hari Anak Nasional ke-40 tahun 2024. Dalam momen Hari Anak ini, Bupati Aulia Oktaviandi mengajak para orang tua memenuhi hak anak secara maksimal. Bertempat di Gedung Pendopo Bupati Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah peringati Hari Anak Nasional ke-40 tahun 2024. Bupati Hulu Sungai Tengah Aulia Oktaviandi dalam sambutannya menekankan pentingnya pemenuhan anak secara maksimal guna mempersiapkan generasi penerus bangsa di masa mendatang. Dalam momen ini ia meminta kepada seluruh orang tua di bumi Murakarta untuk tidak berpikir menjadikan anak sebagai investasi dan menjadikan pemenuhan hak-hak anak sebagai sebuah prioritas dan tanggung jawab para orang tua. Aulia berharap dengan terpenuhinya hak anak dapat menjadikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai daerah yang ramah anak, sehingga anak-anak bisa tumbuh sempurna dan mendapat pendidikan yang layak. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Hulu Sungai Tengah, Sahabidin, mengatakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional di Kabupaten Hulu Sungai Tengah berlangsung sejak 25 Juli lalu di berbagai sekolah di bumi Murakarta. Ahmad Rizki, kontributor TVRI Kalimantan Selatan.